selain dari wilayah Jawa Barat, kemarin itu yang terjauh dari Palembang juga ada, dari Jogja, dari Surabaya, itu banyak. Untuk ke depan pengembangan tentunya ada dengan wahana-wahana yang baru ya. Nah, rencana ini kan ada mangrove. Nah, mangrove itu nanti akan kerjasama dengan pihak lain, sebetulnya itu dengan pihak PPN di Jawa Barat juga. Itu ada jogging track sama wahana-wahana lain kayak outboard kayak gitu. Itu di angka 5.000 8.000-an, Pak. Per apa itu? Per hari. 5.000. Per hari. Puncaknya sih di tahun 2002, tahun baru 2002 puncak. Pak, ada penambahan fasilitas apa Pak di sini, Pak? Untuk fasilitas saat ini nanti ke depannya ada mangrove sama penambahan leveling, Pak. Leveling untuk pasirnya ini. Kan yang di area mangrove ini kan masih apa? Batu-batu gitu ya. Oh, mau diperluas ya. Diperluas. Kalau jam operasi sendiri di sini buka jam berapa sampai tutup? Kalau untuk weekday itu jam 8 sampai 17.30 sampai jam 6 clear-nya. Kalau hari Sabtu Minggu atau hari libur nasional itu jam 6 sampai jam 6 sore. Untuk HTM sendiri ada perbedaan enggak antara sekolah anak-anak sekolah dengan umum gitu? Sama aja, Pak. Sama aja. 5.500. Iya, untuk 5.500 itu include sama asuransi dari Jasa Raharja.